Jika dalam sholat jamaah tiba-tiba salah seorang di saf depan kita membatalkan sholatnya dan keluar dari saf tersebut, bolehkah kita yang berada di saf belakang mengisi kekosongan saf tersebut dengan maju ke saf depan? Iya, boleh. Bahkan kata Nabi SAW, afdal, sebaik-baik langkah, afdal langkah di muka bumi adalah langkahnya seseorang mengisi saf yang kosong. Maka ulama fikih mengeluarkan hukum tentang bolehnya seseorang melangkah dalam sholatnya. Kasus misalnya waktu Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu', maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu jemaahnya yang ada di belakang langsung maju menggantikan Umar melangkah. Makanya kata Nabi SAW, harus dalam hadis Bukhari, kalau semestinya orang yang di belakangku adalah orang yang paling bagus bacaannya, ulul fadl, paling bagus ibadahnya, paling tinggi ilmunya, itu harus di belakang saya. Karena kalau Nabi SAW batal maksudnya, maka dia gantikan. Makanya di belakang imam itu harus yang siap gantikan. Kalau di Masjid Haram itu pasti 5-6 orang itu adalah hafal-hafal Quran, hafid Quran semua ya, yang siap menggantikan.